Oke, para sultanku, di sini gua lagi ngerjain Timi City versi kedua. Oke. Jadi game ini itu baru listing di tanggal 18 November ya 2023. Kalian bisa untuk join juga di bagian yaitu adalah Telegram mereka. Ini suaranya kekencengan kayaknya, guys. Gue kecilin terlebih dahulu ya. Oke. Kita tinggal menggali. Di sini kita bisa untuk mengetahui bagaimana untuk buka peti. Harga menggunakan diamond. Nah, gua lagi males banget nih, guys. Sorry banget untuk kalau kalian melihat gamenya kayak gini ya, kalau dibuka di Chrome. Nah, kalau buka di Chrome monitor bentuknya kayak gini, nyebelin banget daripada kita menggunakan di ponsel langsung. Kalau ada pertanyaan langsung cek ke bagian pelayanan pelanggan juga. Nah, untuk kesempatan kali ini gua akan melakukan sebuah isi ulang. Meningkatkan di bagian koin emas dengan menggunakan isi ulang 20.000 aja, lalu klik pengiriman. Kita bisa menggunakan Dana, e-wallet, Shopee, dan juga BCA virtual akun. Di sini gua akan menggunakan aplikasi e-wallet yaitu Dana saja. Kita top up terlebih dahulu sebesar Rp20.000, nanti akan dalam bentuk permata diamond itu tadi. Kenapa lama sekali? Gue skip terlebih dahulu kayaknya, guys. Oke, pembayaran sudah berhasil, klik OK aja. Di sini thank you for shopping. Kita balik lagi cari websitenya, yaitu timi.city. Kita tinggal login aja. Dan saldo udah masuk ya. Di sini kalian bisa untuk mengetahui juga saldonya ada 26.000. Nah, sembari itu gua akan menjual terlebih dahulu semuanya. Shopee-nya. Kita tinggal jual semuanya, guys. Farming daily kita. Dan juga bagaimana untuk bukti testimoni penarikan pastinya ya. Oke, di sini gua akan scope juga. Lalu ada di bagian gudang benih. Saat awal-awal kita akan mendapatkan gratisan juga gitu. Membuka peti sudah, lalu kita meningkatkan koin lagi. Di sini koin gold yang kalian milikin harus kalian jual dalam bentuk permata. Jadi kita jual 10.200 membayar berlian. Oke, udah sukses dan saldo berubah menjadi 36.729. Kita tinggal tarik aja koinnya sebesar 36.000. Harus pembulatan ya, tidak bisa di all-in 36.729 kayak gini, nggak bisa. Jadi 36.000 langsung tarik aja. Masukkan kata sandi transaksi kita, lalu klik pengiriman. Kata sandi gua salah, guys. Oke, lalu di bagian sini kita bisa untuk lihat kartu bank, kotak surat adalah email, nomor bank yang kita mau tarik kemana nih, yaitu ke ShopeePay aja. Nama, yaitu nama gua pastinya, nama penerimanya, guys. Mungkin besok ya gua bakalan record dalam bentuk menggunakan ponsel. Jadi daftarnya itu sama banget kayak kemarin ya, ataupun dulu kita mendaftarkan dengan menggunakan nomor telepon, itu juga menggunakan data nomor telepon yang udah daftar. Jadi jangan diganti ya. Kalau kalian mendaftar e-wallet dengan nomor telepon itu, maka pendaftaran di bagian akun Timi City kalian juga harus menggunakan nomor telepon itu. Kalau soal isi ulang dengan berbeda akun tidak masalah gitu, guys. Dan kotak surat yaitu adalah email yang kalian akan terima ataupun penggunakan. Oke, jika sudah kita klik aja di sini ShopeePay kan benar, simpan. Kenapa koin emas tidak cukup? Di sini kita lihat terlebih dahulu. Oh ya ampun, guys. Ternyata kalau kita mau menarik koin itu harus dalam bentuk goldnya, bukan berliannya. Ya ampun,
Jadi kayak gimana bang kalau kayak gitu bang? Oke, di sini gua bakalan alin aja lah. Gila, 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 gila. Gua lupa guys. Oke, ada 183 yang bisa untuk gua buat. Oke, kali ini gua bakal farming terlebih dahulu untuk penyelesaiannya. Astaga, nggak apa-apa lah ya. Kita akan tunggu untuk video berikutnya.